وأخرجنا من بين سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين Karyaman nandak pandai mengaji membaca Quran. Cuba dites cici. Kalau ada anak kota Pariaman di Pembau, sikos bantah. Yo, cuba membaca Quran. Ambo ndak bisa. Dapat dipastikan inyo bukan anak kota Pariaman, iko pemain naturalisasi. Warum ke Bandung, Mbak? Diadokkan duo anak kamko. Ambo tanyo, iko hafalannya juz 30 apa 30 juz? Iko 30 juz Ustaz Somad. Maaf beribu maaf. 10 jari ambo angke. Sabaleh jo kapalo ambo. Mohon maaf beribu maaf. Nan sabalah kiri autis. Nan sabalah kanan tuna netra. Indak dapat mencali Al-Qur'an. Mangga Ustaz cium tangannyo. Mangga Ustaz cium tangannyo. Ambo ingin mendapat barokah anak-anak yang mulia. Tidak ada dosonyo. Ini diangkat Allah akalnyo. Tidak ada dosonyo. Tidak kotor pandangannyo. 30 juz Quran di kepalonyo. Ustaz Somad kan buya. Ustaz Somad kan ustaz. Ustaz Somad matonyo kan tak jago. Tak jago. Cuma wakar naik pesawat kan tak jaliak. Menunggu anda mau mencari ilmu masuk ke pasok ditanya nomor berapa tiketnya mana pasok jadi yang boko seketek banyak matong boko aduh jodoh sodo itulah makong bo cium mana anak tangan penghafal Quran anak Ustaz bisikkan kata lingonya tadi doakan anak Ustaz Somad hafal Quran ya nak. Anak Ustaz bisikkan ke sebelah kanan tadi, doakan anak Ustaz Somad hafal Quran macam kamu ya nak. Doakan Ustaz Somad selamat dunia akhirat, di akhir-akhir kok banyak dialog diusir orang. Apa ibu yang dimuliakan Allah, suaminya soleh, istrinya solihah, mereka bekerja sama dengan baik, keluarganya sakinah mawaddah wa rahmah, maka anaknya jadi para penghafal Quran yang luar biasa. Ambo ndak ambo hawana ambo menghafal Quran. Ambo ndak suku anak ambo menjadi ustaz. Bekonyo kurui karyang bantu Ustaz Somad. Jadi ustaz iko bare biar aku aja. Anak ibu nanti akan ada yang jadi polisi. Tak setuju nampak. Ibu setuju anaknya jadi polisi? Tidak. Ambo tanya jujur. Jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Yang soleh bukan Somad. Udah ambo nang kanai. Pariaman kalau memang kaya, memang pitinyo banyak, di luar negarinyo adalah orang yang sukses. Kau sukses bukan karena mobilmu mahal pulang kampung. Kau sukses bukan karena pulang amehnya tigo. Halal bihalal. Apa akabat ini ya? Pulang ke kampung awak, we rumah Quran sebanyak-banyaknya. Setuju?